Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat Mancing dan para YouTuber Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Dalagan Mancing ya. Hari ini saya akan pergi mancing teman-teman. Oke? Tapi kita harus pamit kepada keluarga, pamit pada istri. Sebelum pergi mancing kita harus pamit ya. Agar apa yang kita lakukan pada hari ini, aktivitas kita, semoga menjadi berkah teman-teman. Iya 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 iya. Okay? Ya, ya. Jadi ini adalah putri saya ya. Itu. Ini putri saya. Cet. Ya, oke. Okay. Bapak mau pergi dulu ya. Bapak mau pergi mangal dulu ya. Jangan kemana-mana, belum bisa jalan dia, baru 1 bulan lebih. Nah, jadi saya harus pamit dulu kepada istri saya tersayang, ini dia ya. Oke, oke, bapak pergi dulu ya. Oke, sobat mancing, simak terus ya. Kita iris umpan dulu. Ya. Iris umpannya. Kita iris sebelah menyebelah ya. Boleh juga cuma diiris sebelah. Langsung kita kait dagingnya. Kait dagingnya dulu. Oke, kali lagi diputar ya. Lalu kita kait kepalanya. Oke, jadi itu cara saya juga untuk mengkait umpan. Oke, kita turunkan. Bismillah. Nah, turunkan ini jangan langsung kita lepas ya, harus kita tahan pelan-pelan ya, supaya umpannya itu tidak terlingkar di batang senar ya. Jadi kita turunkan secara perlahan-lahan. Nah, pemberat itu kan memang dia cepat dia ke bawah. Lipan itu ringan. Hanya kalau kita lepas begitu, nah itu umpannya ketinggalan, jadi dia melingkar-lingkar di batang senar ya. Iya. Hantar sedikit. Lalu kita lepas lagi ya. Turunkan lagi. Nah. Ini kayaknya dalam nih. Kita tahu kedalaman berapa. Oh, kan. Lebih sekitar 20 meter. Nah,
dekat sekali. Bruh. Kalian loot coba candy sebagai ini, kamu lihat, aduh, lutut orang tua jadi lutut itu harus disembunyi. Tiba di dasaran nih, ya langsung bruh. Jadi yang seperti ini kita harus waspada ya, karena biasanya ada hal-hal terduga yang bisa terjadi ya, yang kita tidak duga itu bisa terjadi. Ada hal-hal yang tak terduga. Sempat masuk ke dalam karang, tapi dia terlepas ya. Jadi kita tetap siaga ya, seperti saya sampaikan tadi. Kita akan berurusan dengan batu karang. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman, kita harus tetap siaga pada saat menggunakan. Ya. Oke, silahkan dicoba-coba ya teman-teman yang hobi mancing. Oke, kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah. Mantap. Oke, tiba di dasaran. Pakai topi ya. Ya. Senang hati ya kalau mancing. Disambar lagi ya, strike kedua teman-teman. Tahu ikan apa ini? Ikan kerapu ya. Oh, ini agak kuat. Agak kuat. Agak kuat. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Super. Jadi ini kerapu super teman-teman ya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi itulah saya katakan tadi, ada hal-hal tak terduga bisa terjadi. Jadi kita tetap
siaga ya dengan teknik ini, teman-teman. Iya. Ini sekitar 1 kiloan ya. Wah, batuk saya. Bruh. Mudah-mudahan bukan corona. Amin. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, silakan pakai teknik ini. Ini teknik sangat manjur ya, teman-teman. Yang penting trik-trik tadi yang seperti saya katakan tadi itu kita lakukan ya. Iya. Oke, sobat mancing ya. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga teknik ini lebih bermanfaat buat sobat mancing ya, yang hobi mancing. Sampai ketemu di video saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.